Gara-gara saling menyindir di media sosial menjadi punca kejadian gaduh berkumpulan di sebuah restoran Jalan Pandan Indah Ampang malam semalam. Kejadian dipercayai berlaku jam 10 malam semalam memperlihatkan dua geng dipercayai berkumpulan berdekatan kedai sebelum berlakunya pergaduhan. Menurut sumber, kejadian dipercayai berpunca daripada sindiran di media sosial mengenai rancangan menggabungkan dua kumpulan kelab motosikal. Mereka dikatakan tidak berpuas hati lalu mengadakan pertemuan di restoran tersebut sebelum berlakunya pergaduhan. Setakat ini, pihak polis telah menahan 8 individu berusia antara 19 sehingga 33 tahun yang disyaki terbabit dalam pergaduhan tersebut. Beberapa orang suspek yang masih bebas juga sedang giat dikesan polis. Berikut adalah rakaman orang awam di lokasi kejadian.